Halo teman sehat, selamat pagi untuk teman sehat semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama dengan saya, Dr. Stephen Denas di channel Dr. Mentawai. Selamat pagi teman sehat. Halo teman sehat. Hari ini kita akan melakukan atau membuat tobat. Jadi teman sehat, tobat itu adalah semacam atap yang terbuat dari daun sagu. Kalau di Mentawai dipakai daun sagu itu sebagai atap rumah. Nah, jadi hari ini kita akan membuat tobat atau atap rumbia yang terbuat dari sagu. Oke, ikuti terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dr. Mentawai. Nah, sekarang kita akan mengambil daun sagu mungkin sekitar 1 km dari puskesmas. Oke, teman sehat. Tepat di sebelah saya ada teman sehat yang sedang membuat tobat. Siapa namanya? Andreas Sayan. Oke, Andreas Sayan, dia sedang membuat tobat. Jadi Andreas Sayan, ini apa aja bahan-bahannya? Oh, yang pertama itu adalah bambu. Begini teman sehat, bambu. Yang kedua dari rafia. Yang ketiga itu adalah paku. Oh, jadi itu aja bahannya? Iya teman sehat. Ini bisa memakan waktu berapa lama untuk membuat tobat? Oh, sekitar 4 hari bisa sampai itu teman sehat. Oh, 4 hari ya? Bisa membuat atap rumah ya? Iya. Nah, jadi teman sehat, membuat tobat ini bukan gampang, tapi hanya memakan waktu yang lama, cukup lama. Jadi ya cukup bersabarlah. Dari mana belajar buat tobat? Dari bapak. Diajarkan seperti begini. Caranya pertama dilipat, disusun dengan rapi. Nah, jadi teman sehat, orang Mentawai itu selalu diajarkan kepada anak-anaknya untuk membuat tobat atau semacamnya, supaya mereka suatu saat besar sudah bisa hidup sendiri, membuat rumah sendiri. Itu dia.
ini ada teman saya satu lagi. Ya, siapa namanya? Zulkar. Zulkar. Oke, Zulkar. Sudah berapa lama tahu membuat tobat? Sudah 3 tahun. Siapa yang ngajarin Zulkar? Sendiri. Oke, dia teman sehat, belajar sendiri, berarti dia otodidak. Dan mungkin ya lihat-lihat orang juga ya. Oke. Kelas berapa Zulkar? Kelas 1. Oke, dia kelas 1 SMP teman sehat. Teman sehat sedikit susah, susah gampang. Oke, teman-teman sehat, ini hasilnya sudah selesai dibuat tobat. Nah, jadi kita bakal sampai di sini. Ini ya. Teman sehat, sekarang kita akan membuat tobatnya. Teman-teman, lebih beginilah caranya. Kalau susu rapat, ikat sendiri. Oke teman-teman, jadi ini obatnya sudah selesai, akan selesai. Jadi tinggal tunggu saja, kita buat ini dari bambu. Kemudian obatnya sudah selesai. Fungsi dari tobat atau daun sagu jadi atap untuk sementara. Jadi teman sehat, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman sehat di rumah. Salam sehat untuk teman sehat.